Jadi yang tadi disampaikan, Tas, jadi games-gamesnya, games-games yang tadi saya sampaikan itu rata-rata ada games peperangan, games pencurian, segala macam, ya, games-games yang tindak kekerasannya itu tadi adalah sangat, kalau tadi kaitannya tentang membunuh, jelas kita harus sebanyak-banyaknya membunuh lawan. Kalau dalam games peperangan, sebanyak-banyaknya dalam membunuh lawan, lalu kemudian sebanyak-banyaknya juga mengumpulkan poin, karena dalam bunuh lawan itu kita dapat poin. Kemudian ada juga games tentang pencurian, yang pencurian ya, kalau berbicara tentang akhlak tadi, kemudian pemukulan dan segala macam lah ya. Jadi bentuk kekerasan di games-game yang tadi aku sebutin itu, Ustaz Deden, itu sesuai tadi yang dibahas sama Ustaz Deden. Jadi buruk secara akhlaknya, bahkan menganjurkan kepada suatu yang sampai menghilangkan nyawa. Jadi bukan merawatnya. Ada memang ada beberapa kondisi games, kayak misalkan save the hostage gitu. Kayak di Counter Strike kalau nggak salah itu kita harus menyelamatkan tawanan gitu ya, tawanan perang pada saat itu. Itu ada scan mode games yang kayak gitu juga. Cuman intinya sebenarnya gini, Sat. Kalau aku lihat, pasti dari pembelaan teman-teman gamers atau yang anak muda bilang, ini Islam kaku banget sih, sebab nggak boleh. Ini kayaknya nggak asik banget gitu. Semuanya dilarang gitu. Karena mereka punya pandangan bahwa games ini juga ada nilai-nilai kebaikannya. Contoh kayak kebersamaan, kerjasama dalam tim, lalu tentang bagaimana survive. Itu ya kita bisa ngambil hikmahnya, tapi bagi yang bisa mengambil hikmah. Yang nggak disadari itu kan tadi yang aku sampaikan itu 20 menit saja sudah cukup untuk menanamkan dogma atau menanamkan asumsi, apa, menanamkan sugesti ke dalam pikiran kita untuk terbiasa melakukan apa yang biasa dilakukan di games. Seperti tadi menghilangkan nyawa seseorang, kemudian kecemasan terhadap sesuatu, lalu kemudian bahkan bertindak zolim sama orang. Bahkan yang ngerinya itu, ya tadi bahkan efek-efeknya adalah bukan kesenjangan sosial, tapi perilaku sosial yang jadinya menyimpang. Ya udah, di games bisa kerjasama, tapi dalam kehidupan nyata justru sebenarnya nggak bisa kerjasama juga, gitu. Nggak bisa melakukan kerjasama itu, gitu. Jadi di satu sisi, kita ngelihat kalau bagi seorang gamers, saya mewakili gamers, misalkan cara pandang gamers, di satu sisi mungkin oke, ini memang suatu hal yang buruk, yang dolim, tapi di satu sisi lain ini ada nilai-nilai kebaikannya juga. Tapi saya sebagai seorang pelaku gamers juga, telah sering main games juga, saya balikin lagi, iya ada hikmah, ada kebaikan di sana yang memang kita bisa kemudian ambil. Tapi bagi yang mau ngambil, banyaknya kan nggak gitu juga. Justru di situ ada bullying, di sana ada kemudian bahkan saling mencela di antara mereka, ya ada saling mencela sampai bahkan bisa menghilangkan nyawa, terdetek. Jadi bukan hanya gamesnya, tapi saling mencela antar player itu bisa sampai menghilangkan nyawa. Kemarin ada kasusnya tahun 2019, saya tadi bongkar datanya, itu sesama player itu kemudian berantem sampai akhirnya menghilangkan nyawa karena sering dibully dari main games. Itu terjadi juga. Kemudian yang keduanya, sebenarnya efek dari games itu juga yang menjadikan mungkin, kalau tadi Ustaz Edin sampaikan, menjadi satu keharaman dalam melakukan games itu. Karena efeknya itu pasti dia akan lupa waktu, lupa sama cita-cita, gitu. Dia nggak punya motivasi dalam kehidupan. Dia terpaku kepada games, seolah-olah hidupnya cuma hanya kepada game. Nah ini yang saya rasa bisa menggambarkan bagaimana keadaan games ini. Ada games-games baik juga, cuman ya tetaplah namanya interaksi dengan gadget itu ya harus sangat penuh pengawasan. Orang tua pun perlu mengawasi. Jadi kalau PC nggak boleh di dalam kamar sebenarnya, atau laptop harus orang tua bisa lihat. Kalau handphone memang harus dicek. Kalau memang kita mau peduli terhadap kesehatan mental anak kita. Jadi saya rasa tadi yang Ustaz Deden sampaikan, saya tangkep banget. Dan keadaan games-gamesnya kayak begitulah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa merepresentasikan.
melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Ustadz Deden dan melengkapi kaum milenial yang lagi nonton di sini untuk kemudian mulai memahami. Nggak susah kok sebenarnya, cuma tekan yang lama, uninstall. Dan install Quran sangat mudah sebenarnya. Dan kita bisa lakukan cepat gitu. Jadi uninstall, ganti yang lain. Break your bad habits gitu, itu kebiasaan buruk harus ditinggalin gitu. Jadi saya ngajak kaum milenial bukan membenci pelaku gamesnya, tapi membenci sikap games yang gamer atau sikap dari gamers itu sendiri yang bisa menimbulkan kerusakan bagi manusia dan juga lingkungan. Saya nggak pernah benci orang yang bermaksiat kepada Allah. Saya benci sifat dan sikap. Karena saya yakin orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang menyia-nyiakan waktu di jalan Allah, orang-orang yang berbuat zalim, itu punya kesempatan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun bisa berubah, teman-teman gamers yang lain juga ada yang sudah bisa berubah, hijrah. Masih terngiang musibah longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya Bogor. Kejadian itu menyisakan duka bagi umat Islam. Beberapa masjid di daerah itu mengalami kerusakan. Salah satunya adalah Masjid Cipandawa yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dengan upaya doa dan kebaikan para muhsinin, alhamdulillah, tahap pembangunan Masjid Cipandawa Bogor sudah mencapai 25%. Pengocoran tiang sudah selesai, dan saat ini akan memulai pembangunan atap masjid. Mari, kita bersama bergotong royong untuk membangun rumah Allah. Semoga niat baik kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat menjadi wasilah dan diampunkannya dosa serta dikabulkannya doa. Jazakumullah khairan.